Jadwal pertandingan, Badminton Olimpiade Paris 2024, hari Kamis, 1 Agustus. Pertandingan hari ini, Kamis 1 Agustus, akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Wakil Indonesia pertama, yang akan bertanding hari ini, adalah ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang akan melawan ganda putra Cina, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match pertama di sesi kedua, dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 3-5, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Namun di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-9. Dan wakil Indonesia terakhir yang akan bertanding hari ini adalah Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan tunggal putri Korea, Kim Ga-en. Pertandingan Gregoria merupakan match kedua di sesi ketiga dan dimulai pada pukul 00.00 dini hari. Head-to-head, 8-0, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-14. Sementara itu, pertandingan babak 16 besar tunggal putra yang berlangsung hari ini akan dimulai pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh partai yang mempertemukan Kunlavut Vititsarn melawan Kenta Nishimoto dan Chou Tinchen melawan Kodai Naraoka. Pertandingan babak 16 besar tunggal putri hari ini akan dimulai pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh partai yang mempertemukan Akane Yamaguchi melawan Supanida Katethong, Beiwen Zhang melawan Carolina Marin, dan Pusarla Fe Sindu melawan Hibing Jiao. Pertandingan babak perempat final ganda putra hari ini akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka oleh partai yang mempertemukan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty melawan Aron Chiasso Weik, Liang Weikeng Wang Chang melawan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan Kim Astrup Anders Karup Rasmussen melawan Kang Min Hyuk Seo Sung Jae. Pertandingan babak perempat final ganda putri hari ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka oleh partai yang mempertemukan Chen Qincheng Jia Yifan melawan Gabriela Stoeva Stefani Stoeva, Kim So Yong Kong He Yong melawan Pearly Tan Tina Ahmurali Taran, dan Nami Matsuyama Chiharu Shida melawan Maiken Fruergaard Sara Tigesen. Dan pertandingan babak semifinal ganda campuran hari ini akan dimulai pada pukul 00.30 dini hari dan dibuka oleh partai yang mempertemukan dua pasangan Korea, Seo Sung Jae Chae Yujung melawan Kim Won Ho Jeng Na En.